Saya berumur 30-an. Masalah saya agak berat untuk diketengahkan. Dah tak usah ketengah. Ha? Saya ada seorang ayah. Bulan ni sama persoalkan pasal saya. Tak nikah-nikah lagi. Kadang-kadang cara tanya tu menyakitkan hati saya. Bahasa lorak terganunya, nganjing sama. Kesudahannya pada pagi 4 bulan lepas, saya jadi tak boleh sabar sangat. Saya terlepas cakap. Tak berapa sedap. Bukankah saya je kau? Tapi, atau herdik. Saya raziak, saya bosan dengan soalan yang sama. Saya bukan tak teringin nak nikah. Dan kan orang hok dah menikah pun, hok ni nak menikah lagi pulak. Hai, dalam soal mu ketik juga. Sebenarnya saya tak mampulah ustaz, piti tak banyak lagi. Adakah saya kategori anak deraka? Sebab lepas ni saya tersilap, saya minta maaf, saya peluk cium ayah saya. Sampai sekarang ayah saya tak cakap dengan saya. Barang makan yang saya beli dia tak kosek pun. Kalau naik kereta pun dia tak mau naik dengan saya. Apa patut saya buat? Ayah dia ni tegur dia apa, nak nikah-nikah bila, mau nak nikah bila, mau nak nikah. Anak ni nak nikah, cuma nak tunggu kemas sikit ekonomi. Jadi oleh kerana bosan dah, tak mau soalan yang sama. Akhirnya anak dia bunyi, tak usah tanya gitu ayah, bosan saya dengar ayah duk tanya gitu. Jadi ayah dia berasa hati sampai sekarang, tak tegur dia, tak naik kereta dia, tak jamuh makanan hadiah yang dia beli. Jawabnya gitulah, orang tua-tua payuh. Kalau orang muda, budak-budak dia ngajuk kejap je. Tapi kalau orang tua payuh. Lagi tua, lagi payuh. Lagi tua, lagi payuh nak baik. Pasal dia barang lama kan? Pagilah kalau kereta. Dia gitulah kalau kereta lama. Kereta tahun 60-an, 70-an, retro, orang lama. Nah, memang kalau kita pagi, backing dia payuh. No? Dia boleh backing lambat. Order barang gitu, begini. Payuh, barang payuh. Orang tua gitu. Jadi kita kena tetap jangan putus asa. Anggaplah kita telah lakukan satu kesalahan. Allah Maha Pengampun, tunjukkan komitmen yang tinggi bahawasanya kita nak baik semula dengan ayah kita. Jangan putus asa. Sampai masa dia, insya-Allah dia akan lembut. Berdoa lepas sembahyang, minta Allah lembutkan hati ayah kita. Dan jangan berduka cita. Kerana bukan kasar pun dia jawab. Dia kata ayah tak usah tanya soalan gini, saya jadi bosan nak jawab. Memanglah orang yang tak nikah pergi tanya pula. Macam orang nikah tak lihat anak. Dia nikah 8 tahun tak lihat anak. Kita tanya dah anak dah hari. Memang dia terasa hati. Betul tak? Kalau orang yang tahu dah, dia tak tanya. Tapi kalau orang yang tak tahu, dia tersilap tanya, tak boleh marah kat dia tak tahu. Tapi kalau orang yang tahu dah, dia tanya pula. Singleng. Anak ada anak. Dalam lapuk, seti tamu tu.